pendaftaran bupati dan wakil bupati itu akan dimulai dari tanggal 28 Agustus sampai tanggal 3 September. Itu nanti pengumuman. Nah, setelah itu ada pendaftaran pasangan calon. Pendaftaran calon bupati dan wakil bupati itu dimulai dari tanggal 4, 5, dan 6. Itu sudah sesuai dengan tahapan PKPU nomor 5 tahun 2020. Tapi sebelum ke arah sana, terkait dengan coklit itu, Bapak dan Ibu, itu sampai sekarang kami juga belum tahu seperti apa datanya. Tapi yang jelas, teman-teman PPDP sudah menyampaikan kepada PPS. Jadi tahapan sekarang itu, PPS ini menyusun. Jadi hasil yang telah dicoklit tadi itu disusun oleh PPS dari tanggal 7 Agustus sampai tanggal 29 Agustus. Nah, setelah itu diperlukan nanti hasil coklit itu diperlukan oleh teman-teman PPS, tentu mengundang PPDP, mengundang pengawas desa, dituangkan ke dalam berita acara dan direkap dengan pakai model AB1 KWK. Nah, setelah itu disampaikan untuk hasil pemutakhiran data pemilih itu disampaikan kepada ke petugas pengawasan yang ada di lapangan. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah sampaikan Pak Wigun bahwa kita per tanggal 13 kemarin hari terakhir untuk pelaksanaan coklit. Jadi mungkin ada teman-teman media, Bapak Ibu sekalian, kalaupun misalnya ada terlewati oleh petugas kami, belum sempat terdata, mungkin bisa langsung menghubungi ke KPU, karena kan kawan-kawan media serta lebih dekatnya KPU. Bisa saja langsung menyampaikan kami, oh saya belum tercoklit atau terdata, silakan. Kami siap ya untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Kemudian dalam waktu dekat, kita akan melaksanakan tahapan pendaftaran calon